Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton. Baiklah, hari ini saya ingin membicarakan topik pendidikan seni visual tingkatan 2. Subtopik topik kedua iaitu seni lukisan. Okey, dan kita akan membicarakan teknik. Okey, teknik lukisan, antara teknik-teknik lukisan. Okey. Kita akan membuat tugasan teknik lukisan. Apakah sebenarnya teknik itu? Mari kita lihat. Ya, baiklah. Ini adalah dalam buku pendidikan seni visual tingkatan 2. Kita akan scroll ke. Okey, seni lukisan betul? Definisi lukisan yang kita sudah bincang. Okey. Di manakah teknik lukisan yang akan kita lakukan? Kita akan pilih satu sajalah. Okey. Ada teknik lorekan, teknik contengan, teknik silang pangkar, gosokan, teknik titikan dan garisan selari. Okey. Ya. Yeah. Teknik. Baiklah. Antara di situ ada 6 teknik lukisan, teknik lukisan, lorekan, contengan, gosokan, selari, silang pangkar, titikan. Teknik akan kita pilih adalah teknik silang pangkar ataupun cross hatching. Image pilihan saya adalah apple. Tapi saya tak adalah lukis 4 biji. Hanya sebiji akan saya lukis. Alat untuk melukis adalah pensel pemadam dan juga kertas. Ya, langkah pertama kita akan lakar bulat terlebih dahulu ya. Okey, lakarkan buat garisan sari di atas tangkai apple . Kalau nak buat cahaya ke apa tu pula lah. Okey, nak buat lighting ke apa, ikut tone ke, timbulkan urat, nampak sedikit urat-urat, okey, seolah macam tangkainya mencucuk pada permukaan ni atas apple. Tambah garisan selari . Perlahan-lahan dia jangan kok-kok sangat. Tambah garisan selari pada siling. Dengan tengok apa, dengan tone dengan tu pada muka tersebut, anda boleh agaklah di mana ke cahaya dia, maka cahaya tersebut buat di atas lah, okey. Dan untuk memperlihat yang kita sedang melakukan bayang, kita tambah garisan di bawah dia. Okey. Garisan selari lah. Baiklah, kita pergi kepada garisan menegak pula.
dengan adanya garisan yang telah dibentuk, membentuk bayang tu, jadi kita dah boleh agak lah di manakah cahaya dan di manakah dia punya di sebaliknya. Betul. Baiklah, kita sambung lagi pembukaan seterusnya. Padam keliling di pembukaan main tu. Kita perkemaskan. Okey. Dah habis tu kita tambah lagi kat tangkai tu biar dia arah-arah 3D sikit. Pekatkan lagi batang tangkai tu. Kalau anda rasa, kalau anda rasa sudah siap, anda boleh teruskan untuk mengemaskini, memadamkan, untuk mencantikkan apa yang sepatutnya, okey?